Membenarkan kedua pihak bertembung di tengah-tengah jalan. Amalan biasa yang saya tengok sebelum ini, di hari penamaan calon, ada laluan untuk Barisan Nasional, ada laluan untuk parti pembangkang. Tapi hari ini saya lihat, walaupun Musa Hassan ada tadi, tetapi beliau gagal memberikan arahan supaya tidak berlaku bertembung, di mana kedua-dua parti terpaksa bertembung. Jangan salahkan kami, sebab itu saja laluan yang dibenarkan. Ini yang saya terkejut. Saya lihat persiapan kucak kacir dalam penamaan calon hijau hari ini. Pemimpin tidak dibenarkan masuk. Hidangan tidak disiapkan. Dalam amalan biasa di hari penamaan calon, pemimpin Barisan Nasional, pemimpin parti yang lain yang bertanding dibenarkan masuk sekitar 10-15 orang, diberikan jamuan, dihormati pemimpin-pemimpin kedua pihak. Mengapa hari ini tidak dibenarkan? Sebab itu penyokong merasa kecewa kerana presiden kami juga dihalang untuk masuk. Isteri calon tidak dibenarkan masuk, kongsi salga. Apa punya amalan? Dan tadi saya kecewa sebab Khentoyo cuba mengambil alih tugas sebagai pegawai polis. Saya tegur beliau, kamu menteri besar, kamu bukan pegawai polis. Saya hanya mendengar arahan daripada pegawai polis. Saya tidak mendengar arahan menteri besar kerana mereka ada kepentingan dalam penamaan calon hari ini. Jadi saya kecewa kerana SPR gagal mengurus penamaan calon dengan baik dan pihak polis juga gagal mententeramkan keadaan sehingga berlaku pertembungan dan sedikit kekecohan. Bukan salah kami. Kita telah memberikan jaminan. Saya sendiri memberikan kerjasama yang sepenuh kepada pihak polis tadi supaya keadaan tenteram. Tetapi semua ini berpunca kerana kegagalan pihak polis menyediakan laluan yang berasingan bagi kedua-dua parti. Kau balik dulu.
Samudin. Galing kasi Samudin.